Revenge is a lonely road, but I walk it, even if it means darkness. I will keep fighting. I will keep pushing through. I will become the Hokage no matter what, because that is my way of ninja. Anime populer Naruto akan memiliki film versi live action garapan rumah produksi Lion Stage. Film live action Naruto itu akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang telah menelurkan film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. IGN melaporkan menulis produksi film action Naruto juga akan dibantu oleh Avi Arad dan Emi Yu dari Arad Production. Cretton sebelumnya sudah bertemu dengan pengarang cerita Naruto, Masashi Kishimoto, yang turut mengawasi penggarapan film tersebut. Senada, Kishimoto mengakui Cretton adalah sutradara yang tepat untuk menggarap film live action Naruto. Now it's my turn to take the lead, and all of you can watch me from the background. In this world, wherever the... If this peasant fucker actually could kill me, I'd gladly let him. Kishimoto menyebut Cretton adalah sosok sutradara dengan pikiran terbuka yang mau menerima masukan-masukan dirinya. Kishimoto juga merasa bahwa dirinya dan Cretton dapat berkolaborasi dalam memproduksi film live action Naruto. You taught me that solitude is painful. You and I are the same. We're both. Serial anime Naruto merupakan adaptasi dari komik karya Masashi Kishimoto dengan judul yang sama dengan berbagai film, serial, dan game yang dimilikinya. Naruto digadang-gadang menjadi salah satu dari tiga anime terbesar setelah One Piece dan Bleach. By our desire for peace and justice. Komiknya telah dicetak sebanyak 250 juta kopi di lebih dari 60 negara. Anime ini juga memiliki basis penggemar yang besar selama bertahun-tahun. Wah, pasti udah gak sabar ya untuk menunggu film versi live action Naruto ya, Searchers.